kena bahagi dulu. So kita ada x kuasa 3 per x, kita asingkan x kuasa 2 per x. Okey, jadi kita akan dapat x kuasa 2 tambah x. Okey, jadi yang ni kita kena kamekan. So kita akan kamekan x kuasa 2 tambah x dx. Okey. So kita akan dapat x kuasa 2 darab x, x kuasa 3, 3 pensan tambah x darab x, x kuasa 2, 2 pensan. Okey, letak limit. Limit pun tak letak. Nak letak limit 2 hingga 4. Sini 2 hingga 4. Okey. So, buat terus kurungan. Ada 2. 2 kurungan supaya tak tertinggal lah. So, 4 kuasa 3 per 3 tambah 4 kuasa 2 per 2. Okey, lepas tu yang ni pula 2 kuasa 3 per 3 tambah 2 kuasa 2 per 2. Okey, selesaikan. Jadi awak akan dapat jawapan dia 74 per 3. Okey, seterusnya soalan B. Yang ni sama macam step ni, kena bahagi dengan x kuasa 2. So kita ada 5 per x kuasa 2 tambah x kuasa 2 per x kuasa 2. Jadi kita akan dapat 5x kuasa 2 tu acak naik atas, jadi negatif 2. Yang ni 2 habislah. Okey, so dapat 1. Jadi kita kamerkan yang ni. Kameran 5x kuasa negatif 2 tambah 1 dx. So kita akan dapat 5x. Okey, ni snap patut x. Jadi negatif 2 tambah 1. Dia tambah bisa dia. Jadi dapat negatif 1. Negatif 1. Lepas kena patut pensan. Pensan negatif 1. Okey. Lepas tu tambah. Ni 1 darab x, x. Okey. Kurungkan. Limit tak letak. 1 hingga 3. 1 hingga 3. Okey. And then. Ni selesaikan. Dapat negatif 5x ni nak suruh comel, turunkan ke bawah per x tambah x. Okey, dah settle, baru kita ganti. Okey, bila ganti letak kurungan. Dua kurungan. Okey, negatif 5 per 3 tambah 3. Mula-mula ganti 3. Lepas tu negatif 5, ganti 1 tambah 1. So, selesaikan. Akan dapat jawapan dia 16 per 3. Okey, untuk soalan C. Soalan C, kita kena expand dulu ni. Dekat sini cikgu dah expand siap-siap. Jadi ada 2 kurungan. Jadi sebabnya awak expand kat tempat lain lah. Apa tu? Lepas dah expand dah, baru kita masukkan dalam penyelesaian untuk kamiran. Okey, jadi ni expand macam biasalah, depan dekat depan, belakang dekat belakang. Lepas tu senyum kecil, senyum besar. Okey. Jadi dapatlah macam ni sebelah atas dia. Okey, jadi cikgu salin yang ni. 2x kuasa 2 tolak x tolak 6 kat bawah ni. Okey. Jadi ni soalan C. Jadi kameran 2x kuasa 2 tolak, okey, tolak x tolak 6 per dengan x kuasa 4 dx. Okey. Oh, sepatutnya tadi cikgu terus per 4, per x kuasa 4 terus. Okey. Jadi 2x kuasa 2. Ok, cikgu conteng kat kertas lain lah, sebab cikgu takut tak muat ruang nanti. Ok, jadi 2x kuasa 2 per x kuasa 4, x per x kuasa 4, 6 per x kuasa 4. Jadi nak selamat buat satu-satu macam ni. Ok, jadi yang ni dapat 2x, 2 tolak 4, jadi negatif 2 tolak
Ni X ni 1, 1 tolak 4 jadi X negatif 3 tolak 6 X. Tak ada orang atas ni kosong. Jadi kosong tolak 4 dapat negatif 4. Okey. So, baru kita salin. Okey, kita salin yang kita dapat ni 2X negatif 2 tolak X negatif 3 tolak 6 X negatif 4 dx. Okey, kita akan kamerkan semua ni. Boleh? Okey, selepas seterusnya. Okey, kita akan kamerkan. Okey. Ni dia akan jadi 2x kalau negatif 2 tambah 1 akan dapat negatif 1. So x negatif 1, negatif 1 pensan. Ingat kuasa tambah 1 kuasa baru pensan, negatif 1. Ikut yang baru ni. Okey, tolak X negatif 3. Sini ada X ni. Ingat darab X ni macam 1. Negatif 3 tambah 1. Okey, jadi dapat negatif 2. So, negatif 2. Negatif 2 pensan kat bawah. Lepas tu tolak 6X negatif 4. So, aku apa tu 4 jadi 3. Negatif 3 pensan kat bawah. Okey, jadi dapat macam ni. Dah siap kami kan, kita kurung. Okey, kurung antara berapa ni cikgu tak tulis pun. Apalah cikgu ni. Okey, 1 hingga 5. Okey, lepas tu kita pun ganti. Tak boleh ganti lagi, kena simplify dahulu. Jadi ni 2 negatif. Yang ni ada negatif ke tak ada? Tak ada. Sepatutnya ada lah sini. Okey, negatif 2 per X. Okey, lepas tu tolak-tolak jadi tambah. Okey, tambah 1 per 2 memang kat bawah. X kuasa negatif 2 tak comel, turunkan ke bawah. Jadi X kuasa 2 tolak-tolak jadi tambah. Okey, 6 bahagi 3 dapat 2. Okey, X kuasa dia negatif 3 tak comel, turunkan ke bawah. Okey, 3 memang ada. Tunggu X kuasa 3 baru sampai duduk tepi. Okey, so kita kurungkan antara 1 hingga 5. Okey, muat ke tak muat ni? Okey, seterusnya kita kena buat apa? Kita kena gantikan. Mula-mula gantikan 5. Lepas tu kita gantikan 1. Okey. Jadi 2. Kita kecilkan sikit tulisan eh. Negatif 2 per 5. Okey. Tambah 1 per 2 darab 5 kuasa 2. Okey. Tambah dengan 2 per 3 darab 5 kuasa 3. Okey, ni kurungan pertama untuk kita ganti X tu 5. Okey, lepas tu tolak. Kita akan ganti pula. Okey, untuk kurungan kedua kita akan ganti pula negatif 2 tu dengan 1. Okey, jadi negatif 2 per 1 tambah 1 per 2. Jadi 1 dapat sama je. Jadi cikgu tak tunjuk dah ganti ya. Kita anggap sama je. Okey, dapat macam tu juga. Buat ganti 1, 1 lah. Ganti 1 pun 1 kat sini. Okey, jadi awak selesaikan. Okey, jadi cikgu nak tunjuk cara. Ni kan banyak ni kan, malah nak tekan kalkulator. So kalau kita nak dapat cara cepat, kita terus boleh dapatkan jawapan dengan cepat, kita guna kalkulator ni. Kalau yang FX570EX, okey, caranya, okey, kita ambil daripada persamaan yang asal lah. Takut yang ni kita tersilap. Jadi kita ambil yang asal. Yang asal persamaan dia adalah 2. Sorry, dari kurungan dulu. Okey, kurungan 2. Kalau kita nak tekan X, kita tekan alfa X. Ni X ada yang warna merah tu. Tambah 3. Lepas tu tutup kurungan. Lepas tu buka kurungan X. Jadi tekan lagi alfa X tolak 2. Okey, tutup kurungan. Ok,
Okey, lepas tu kita nak isi. Teruskan ke sini, dia akan pergi dekat yang bawah ni. Satu. Lepas tu naikkan ke atas. Sorry. Patutnya tekan ni je tadi. Naikkan ke atas 5. Okey, jadi check betul ke. Sorry. Ni ada per. Okey. Jadi kita pergi semula. Okey, kita pergi semula kat sini hujung. Kita pun tekan per. Okey, bila kita tekan per. Okey. Jadi kita akan buat x. Alpha x kuasa 4. Okey, jadi kita check dah sama belum dah. Kita tekan sama dengan. Okey, dia lambat sikitlah dia loading. Sambil tu bolehlah berzikir dulu. Okey, jadi dapatlah negatif. Negatif 108 per 125. Senang kan? Kalau kira satu-satu ni mungkin lambat ni. Okey. Jadi cara nak semak jawapan lah. Ni kena tunjuk semua ni. Nak semak jawapan. Jadi senang guna kalkulator. Drop it.